mengetahui sebuah kotak berisi 6 nama siswa kelas 12A dan 10 nama siswa kelas 12B. Dua nama diambil berturut-turut secara acak tanpa pengembalian. Ditanya peluang terambil sekurang-kurangnya satu nama siswa kelas 12B. Nah, sekurang-kurangnya. Satu B, maka kemungkinan yang terbentuk adalah A, B, kemudian B, A, dan B, B. Nah, untuk peluang A, B sama dengan 6 per 16 dikali 10 per 15, yaitu 4 per 16 atau bisa disamakan menjadi 1 per 4. Untuk peluang B, A sama dengan 10 per 16 dikali 6 per 15 sama dengan 4 per 16 atau bisa disamakan menjadi 1 per 4. Kemudian untuk peluang B, B sama dengan 10 per 16 dikali 9 per 15 sama dengan 6 per 16. Jadi peluang gabungan ketiga kejadian tersebut 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 6 per 16. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 16. Pembilangnya menjadi 4 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 14 per 16. Atau bisa disederhanakan menjadi 7 per 8.